kita cari orang yang membutuhkan pertolongan pertama. Aku menyakiti anjing itu saat menarik ekornya. Anjing itu lari dan menggigitku. Binatang adalah sahabat kita. Sentuhlah mereka dengan lembut saat bermain dengannya. Letakkan makanan anjing di lantai dan ajaklah anjing kembali ke kandangnya pelan-pelan. Ayo kita kasih makan anjing. Lanjut. Wow, sangatlah lahap sekali. Terus teman-teman sampai masuk ke kandangnya. Oke. Virus rabies akan menyebar melalui gigitan anjing. Buatlah air sabun. Air sabun alkalin dapat menetralkan racun di ludah anjing. Ayo kita buat air sabun. Terus sampai jadi air sabun. Terus kita siram biar sampai bersih. Bilaslah berulang-ulang dengan air sabun. Lap tetesan air dengan kain kasa steril. Sekarang saatnya untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies. Biar aku memesan taksi untukmu. Hai, silakan lanjutkan. Halo, ini penjaga. Tolong kirim taksi ke sini. Penumpangnya adalah laki-laki berambut pirang. Dia baru saja digigit anjing dan harus segera pergi ke rumah sakit. Ayo kita rangkai puzzle ini. Wow, kalian hebat. Alamat kami adalah komunitas panda kecil nomor 1307. Tiga. Kosong. 7. Oke, aku akan segera ke sana. Pastikan kamu siap untuk menerima telepon. Setelah digigit binatang, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies. Oke, terima kasih. Apakah benar jika saya menyentuh binatang kecil dengan lembut saat bermain dengan mereka? Apakah benar jika saya menyentuh binatang kecil dengan lembut saat bermain dengan mereka? Benar. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana.
Benar. Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Setelah digigit binatang, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies. Yuk kita lanjut. Perhatikan langkahmu saat. Ayo kita cari orang yang membutuhkan pertolongan pertama. Ayo kita bantu. Saya jatuh saat berjalan sambil memainkan ponselku. Aduh. Jangan khawatir, penjaga segera datang untuk memberimu pertolongan pertama. Ayo kita bersihkan dulu biar kelihatan yang sakit. Larutan garam. Ayo kita buka botol untuk membersihkan luka yang ada di kaki. Larutan garam dapat digunakan untuk membersihkan luka. Oke, selesai. Iodofor. Selanjutnya kita kasih obat. Iodofor dapat menghilangkan bakteri pada luka. Selanjutnya, yuk kita kasih Hansaplast. Wow, keren hebat. Hati-hati melangkah saat berjalan. Jatuh dan berdarah itu sakit. Baiklah, aku akan memperhatikan langkahku saat berjalan. Terima kasih penjaga. Oke, sama-sama. Apakah benar jika saya tetap memainkan ponsel saat berjalan? Tidak, karena tidak boleh. Itu salah. Membahayakan. Kamu keren. Selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya mengorek hidung dengan tangan? Kamu benar, itu salah. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya memakaikan perban pada luka untuk perlindungan jika terjadi memar ringan? Iya. Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya segera pergi ke rumah sakit jika pendarahan tidak dapat berhenti? Kamu iya, benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya menurunkan kepala sedikit untuk menghentikan pendarahan? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Apakah benar jika saya mengangkat kepala untuk menghentikan pendarahan jika terjadi mimisan? Kamu benar, itu salah. Jika terjadi mimisan, mengangkat kepala tidak dapat menghentikan pendarahan dan darah
Oke teman-teman, sampai jumpa.